Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, yaitu channel yang selalu membagikan video-video tutorial yang sederhana namun bermanfaat. Dan semoga di setiap video yang saya bagikan ini bisa berguna buat kalian semua ya. Oke, di video tutorial kali ini saya ingin membagikan cara memblokir kontak atau nomor yang tidak dikenal di HP Realme C1. Misalnya gini ya, ada nomor yang kalian tidak kenal, tapi nomor itu selalu meneror kalian dengan cara menelpon atau mengirimi kalian SMS, dan tentunya itu sangat mengganggu ya buat kalian, karena selalu diteror dengan nomor-nomor yang tidak kalian kenal. Dan setelah kalian melakukan pemblokiran pada nomor yang meneror kalian itu, saya jamin nomor itu tidak akan lagi bisa melakukan panggilan telepon atau SMS kepada kalian. Tapi sebelum kita lanjut, silahkan klik dulu tombol subscribe di channel ini, karena subscribe itu gratis, agar kalian selalu mendapat informasi-informasi video-video berikutnya. Oke, kita langsung saja ke caranya. Di sini kita buka dulu menu telepon ya. Di sini sudah ada nomor yang saya buat acak. Jadi ini hanya sebagai contoh ya. Jadi anggap saja nomor ini yang selalu meneror kalian dan nomor inilah yang mau kita blokir. Terus silakan kalian klik dan tahan pada nomor yang mau diblokir ini. Seperti ini ya, klik dan tahan. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di sini kita pilih salin nomor ya. Kemudian kita kembalikan dulu. Dan langkah selanjutnya, silahkan kalian buka menu pengaturan. Kemudian silahkan kalian scroll ke bawah. Dan di sini ada tulisan keamanan. Jadi silahkan kalian klik di bagian keamanan. Dan di bagian keamanan ini, di sini ada tulisan blokir perundungan. Jadi kita klik di bagian itu ya. Dan di bagian blokir perundungan ini, kita klik di bagian atau tulisan daftar hitam. Terus di bagian daftar ini, di sini ada di paling bawah sekali yang tulisan tambahkan. Kita pilih di situ ya. Kita klik di bagian tambahkan. Maka di sini akan muncul dua pilihan ya, yaitu masukkan nomor dan pilih nomor. Kalau kalian memilih pilih nomor, maka otomatis kalian akan langsung diarahkan ke semua daftar kontak kalian yang tersimpan di HP. Dan kalian juga bisa memblokir jika ada salah satu kontak kalian yang ingin kalian blokir, yaitu pilih saja pilih nomor. Tapi karena di sini kita ingin memblokir nomor baru atau nomor yang tidak kita kenal yang selalu menelpon dan meneror, maka di sini kita pilih masukkan nomor yang paling atas ini ya. Terus di bagian kolom masukkan nomor ini, silahkan kalian klik dan tahan seperti ini sampai muncul tulisan seperti ini tempel. Karena tadi kita sudah menyalin kontak yang mau diblokir dari menu panggilan, maka di sini kita langsung klik tempel saja ya. Maka otomatis nomor yang sudah kita salin itu akan langsung muncul di kolom masukkan nomor ini. Dan kemudian langsung saja kalian klik tambahkan. Maka otomatis nomornya akan langsung tersimpan di daftar hitam ya. Dan itu artinya nomor kontak yang mengganggu ini sudah berhasil kita blokir ya. Dan nomor ini tidak akan lagi bisa meneror kalian dengan melakukan panggilan telepon atau SMS.
Jadi seperti itulah cara memblokir kontak atau nomor yang tidak dikenal yang selalu mengganggu atau meneror kalian di HP Realme C1. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan di like dan di komen. Dan sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya.